Hai hai hai, kembali lagi bersama channel Viral TV, di mana gosip-gosip panas dan terkini disiarkan. Dan tentunya yang paling Anda nantikan. Terima kasih atas sokongan Anda semua. Jangan lupa tekan butang subscribe dan tekan lonceng. Like, komen, dan share. Salam sejahtera, berita hari ini dipetik dari Utusan Malaysia. Kau nak menang? Kau menanglah Syamsul, aku kalah, kata Puteri Sarah. Petaling Jaya mengakui terlalu penat melalui kemelut rumah tangga yang sudah berlanjutan hampir 5 tahun. Pelakon Puteri Sarah Liana rela mengaku kalah terhadap suaminya Syamsul Yusof. Puteri Sarah meluahkan dirinya sudah tidak tahan untuk meneruskan perbelahan, pergaduhan dan saling berbalas kenyataan dengan Syamsul yang sering memutarbelitkan kenyataan. Jelasnya permintaannya hanya mahu diceraikan secara baik serta tidak mahu menuntut satu sen harta daripada suaminya sekiranya itu yang diinginkan selama ini. Kepada Muhammad Syamsul, kau tak nak bagi nafkah aku suka hati kau? Kau nak menang, kau menanglah, aku kalah. Kau jawab di akhirat nanti, aku hanya mahu keluar daripada perkahwinan toksik ini. Kalau kau nak ambil semua harta, ambillah, aku tak nak. Aku ada kaki dan tangan, boleh bekerja sendiri, tetapi hak anak-anak jangan diabaikan, kongsinya.